sobat-sobat. Ini adalah tes studio. Sebenarnya ini sudah tes yang kedua, Pak Aryawan. Ya, tes. Saya minta tolong di ini ya, dikasih report ya. Nah, tentang pencahayaan, tentang kualitas audio dan seterusnya. Ya, sobat-sobat, jadi karena ini memang benar-benar pemula, studionya juga studio minimalis ya, Pak Aryawan ya, studio pemula lah. Nah, alat-alatnya ini juga alat-alat murah. Kita sementara masih pakai green screen. Nanti setelah channel ini berkembang bagus ya, di studio ini masih ada ruang di sebelah situ, teman-teman. Nah, itu nanti bisa di belakangnya dikasih background nyontoh Deddy Corbuzier atau nyontoh podcast-podcast yang bagus ya. Nah, karena ini pemula ya, sudah sementara green screen dulu seperti ini dan gambarnya kita bisa ganti-ganti. Gitu ya, Pak Aryawan ya. Ya. Juga masalah teknik tadi, lighting. Lighting ya. Lighting ya, kasih masukan ya. Nah, lightingnya ini kan kita sementara pakai 4 titik lampu ya, sana di sana. Terus di atas 2. Terus di sebelah kiri 2, sebelah kanan. Lampunya juga lampu ala kadarnya. Ini lampu 1. Ini lampu 2. Terus lihat. Tolong kalau ada yang pinter lighting, kita dikasih masukan ya. Nanti kalau ada masukan-masukan, moga-moga kita bisa memenuhinya ya, supaya ya, mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Bantuan dari teman-teman ya yang ahli lighting, nyuwun tulung ya. Apalagi Pak Rewan? Ya, sehingga bisa makin tersebar dan makin membawa manfaat bagi lebih banyak orang. Amin. Oke guys, kalau Pak Rewan masih ada lagi yang disampaikan untuk menutup? Cukup ya? Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.